Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi di channel YouTube Elvin Agustin. Kali ini kawan dalam edisi birding, kita lagi meninjau kembali beberapa sarang burung yang kita temukan sekitar 8 hari yang lalu, kawan-kawan. Ya, tadi kita telah lihat ada sarang burung cendet yang sebelumnya kita temukan ada 3 butir telur. Alhamdulillah telurnya nambah satu lagi, jadi sekarang udah ada 4 butir telur dan kemungkinan telah memasuki masa pengeraman hari yang ke-8, kawan-kawan. Ya, karena waktu itu kita temukan hari yang pertama masih 3 butir telur, jadi kemungkinan sekarang adalah hari yang ke-8. Mudah-mudahan aja ini nanti ini sampai bisa menetas, kawan-kawan. Biasanya butuh sekitar 14 sampai 15 hari. Dan di sini kita akan mencek, kemarin kita temukan ada sebuah sarang yang baru dibuat, kawan-kawan. Itu sarang burung merbah yang cukup rendah. Sarangnya, apakah sarangnya sudah selesai dibangun atau gimana, kawan-kawan? Karena waktu itu masih dalam masa proses pembuatan sarang oleh induknya. Ini di sekitar sini, kawan-kawan. Ya, itu, kawan-kawan. Dan kita tidak tahu apakah sarangnya dilanjutkan atau tidak. Oh ya, ternyata sepertinya ini, kawan-kawan. Ini sepertinya sarang hampir selesai sih. Ini waktu itu kita lihat, kita temukan sarang ini belum seperti ini, masih ini udah mulai rapi. Mudah-mudahan ini dilanjutkan oleh induknya sampai ada telur dan menetas nanti, kawan-kawan. Yep, kemungkinan ini adalah masih dalam masa, biasanya setelah bikin sarang itu sang induk akan meninggalkan sarang, akan membiarkan sarang itu selama 2-3 hari untuk memastikan apakah sarangnya aman dari musuh atau predatornya. Dan sepertinya ini masih kosong, tapi sarangnya udah bagus. Mudah-mudahan nanti ini sampai ada telur. Yep, kita akan coba di tidak jauh dari situ juga kita temukan ada sebuah sarang burung si black ini, kawan-kawan. Tapi apakah udah selesai atau gimana, kita juga nggak tahu. Ini kawan-kawan, kita akan cek dulu apakah udah ada telur atau gimana. Sepertinya tidak ada telur, masih kosong juga. Kita temukan ini beberapa hari yang lalu, sekitar 9 hari atau 10 hari yang lalu, kawan-kawan, dan masih kosong juga. Ya, atau mungkin tidak akan diisi. Biasanya burung ini kayak ciblek, merbah, dan beberapa jenis burung lainnya setelah membuat sarang, mereka biasanya akan membiarkan sarang setelah selesai dibangun. Mereka akan membiarkan sarang selama 2-3 hari untuk memastikan apakah benar sarang itu aman dari predator. Nah, jika seandainya sudah aman, mereka baru akan bertelur di sarang tersebut. Biasanya kalau burung ciblek itu ada sekitar 2-4 butir telur. Kemudian kalau merbah juga 2-4 butir telur. Tapi yang sering kita temukan adalah sekitar 2 telur paling banyak, kawan-kawan. Dan sementara burung cendet juga seperti itu. Sarangnya itu 2-5 butir telur. Dan yang biasa kita temukan ada 2-3 butir telur. Tapi hari ini kita cukup beruntung karena tadi kita temukan ada beberapa buah butir telur. Tepatnya ada sekitar 4 butir telur. Dan ini sungguh luar biasa, kawan-kawan. Karena sebelumnya yang kita temukan itu hanya 3 butir telur paling banyak. Yep. Setelah ini kita akan cek juga ke tempat yang lain. Agak ke sana, kawan-kawan. Karena sebelumnya di sana juga kita temukan ada beberapa buah sarang. Dan kita akan pastikan, mudah-mudahan kita temukan lagi dan sarangnya masih aman. Oke, kawan-kawan. Kita akan lanjut ke tempat berikutnya. Oke, kawan-kawan. Sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan sesuai rencana dan sesuai yang diharapkan, kawan-kawan. Oke. Salam lestari, kawan-kawan. Mudah-mudahan kita semua pecinta burung, kita birding, tetap membiarkan burung di habitatnya. Karena itu lebih lestari, kawan-kawan. Baik, kawan. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya baru saja dibereskan, baru di
itu dipotong rumputnya kawan-kawan. Biasanya ini agak sama dengan tadi.